Gini awalnya, bro, MCs. Mereka joget bareng di atas panggung hiburan resepsi. Lalu ada pemuda jatuh dari panggung karena didorong. Eh, temennya marah, balas dorong orang yang di panggung. Beberapa orang jatuh dari panggung akibat dorongan tersebut. Selanjutnya, bisa ditebak, terjadilah perang Baratayuda. Hihihihihihihihi, tonton video selengkapnya, seru banget, deh, bro Ensis. Anda pasti suka acara dangdut di panggung, bukan? Ya, seharusnya acara dangdut di panggung menjadi salah satu hiburan yang sangat diminati warga, terutama warga kampung dan pelosok, yang jauh dari hiburan seperti anak kota. Hihihihihihihihi, nampaknya hal ini tidak terjadi di kampung desa Udik ini. Mereka malah memanfaatkan acara dangdutan ini menjadi ajang tawuran alias berantem gaya bebas. Mereka gak paket jurus atau teknik. Sing, penting, puas, hi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 , aneh ya, dengan cara ketawa aku, bro, and sis. Coba deh lihat, mereka lagi asik tonjok, tonjokan dan dorong, dorongan. Gak ada malu, kayak bocah ingusan yang berebutan cilok. Bahkan bangku tamu ada yang banting, sampai rusak. Gile, bro, ini persis bocah mau netek, udah kebelet dia. Hihihihihihihihihi. Video ini pasti akan viral di kolong jagat. Akibat kejadian ini, mereka yang nongol di video ini jadi tenar loh di kolong jagat, tapi jagat maya doang. Hihihihihihihihi, terus saja bro Ensis lihat sampai habis video ini. Pasti akan ketawa campur kesel deh, lihatnya. Simak ya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.